Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Aldi Pratama di Game Euro Truck Simulator 2. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau memodifikasi lagi ya. Awal tahun kita mau modifikasi lagi truk Hunter Super Speed, atau mau modifikasi truknya Mas Faris Tona atau Mas siapa ya, Mas dari Madura Asik teman-teman ya, yang terbaru ya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita menuju ke dealernya teman-teman ya. Dealernya itu ada di sini ya teman-teman. Kali ini kita menggunakan map Jateng ya, yang versi 3 dari Mas Donald ya teman-teman ya. Dan skin counternya ini dari Mas Hilman Alwi teman-teman ya. Ini kayaknya bukan dari Pulau Jawa ya, counternya teman-teman ya, dari luar Pulau Jawa, ini plat PM coy. Oke, tanpa panjang lebar langsung saja kita cus. Kita pasang map dulu teman-teman ya, takut nyasar. Ayo teman-teman, mohon maaf ya kalau lama banget nggak upload video atau main game teman-teman ya, karena ada kesibukan lain teman-teman ya, jadi nggak pernah upload. Dan kayaknya saya ini tinggalan banget ya dari dunia simulatoran teman-teman ya. Nope. Karena banyak sekali map-map baru teman-teman yang diupdate ataupun map jalur baru ya, khususnya map ini teman-teman ya, map yang sudah lama rilis ya teman-teman, kurang lebih 1 bulanan ini map versi 3 map Jateng ya. Aduh, nge-lag cok. Alhamdulillah, kira mau keras coy. Oke teman-teman, di depan nanti kita belok ke kiri ya, ke arah gang-gang sempit teman-teman. Gak bisa masuk ekspedisi, yang penting kita bisa menemui gang-gang sempit ya. Nope, nope. Oke, kita belok kiri teman-teman ya, tikungan ini Alfamart, jangan lupa kalau mampir ke sini teman-teman ya. Kita masuk gang teman-teman. Kelas. Ini kayaknya pasar apa ya? Oke teman-teman, ini kita belok ke masuk dalam ya, ke dalam bengkelnya teman-teman ini. Tuh. Baru ada mobil apa sedan ini ya, kita parkirkan di sini aja teman-teman ya. Ayo kita keluar dari truk teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita modifikasi aja ya, tanpa panjang lebar coy. Oke teman-teman, kita sudah berada di dalam bengkel teman-teman, langsung saja kita mulai ya. Kita lepas dulu ini ya pengaman dealernya teman-teman, ini yang samping ya, pelindungnya kita lepas, dan yang belakang juga sama teman-teman, kita lepas dulu ya. Dan mana lagi coy, emblemnya kita lepas teman-teman. Oke, kita mulai dari bak dulu ya, baknya kita pasang bak gaul fix konsep ya teman-teman ya. Dan kayaknya kita pasang dulu skinnya ya, skinnya seperti biasa teman-teman, dari Mas Rifai Chancoy Madura Asek. Asik. Oke, kita mulai lagi teman-teman dari bumper ya, ini ya bumpernya Madura Asik, mana coy, bumper Madura Asik, kita ketik aja teman-teman ya, Madura, bumper Madura. Nah,
Oke, udah. Kapet ini ya. Bumpernya udah, pelindungnya juga Madura, teman-teman ya. Nah, Madura Hits. Ini ACC-nya dari Mas Vikran Florensa ya. ACC khusus untuk truk Madura, asik teman-teman ya. Ini juga sama teman-teman. Oke, kita lihat. Mantap coy. Dan yang atas juga sama teman-teman ya, kitnya ya, kit pelindung ini Madura juga teman-teman. Kita cari teman-teman ya, Madura. Shit. Sudah mulai boys teman-teman ini ya. Yang belakang juga sama teman-teman. Pengaman Madura ya ini ya. Lampunya nggak usah coy. Selebornya kita pasang selebor edit apa ya, apa yang mana teman-teman ya. Kita mulai apa ini ya, sama sih ya, ada yang berubah coy. Kayaknya kayak gini aja teman-teman ya, selebor belakang ya. Kita ke tutup bak edit. Dan aduh, palangnya ini palang fix atap ya. Nah kayak gini teman-teman ya palangnya ya. Dan kita cari lagi teman-teman yang belum kita modif ya. Ini fendernya kok nggak muncul ya coy, baru handle coy. Kayaknya nanti dulu ya teman-teman ya, kita ke depan dulu ini ya. Bagian grill kita pakai mana ya, kayaknya kayak gini teman-teman ya. Ini pakai yang gini teman-teman. Dan ini apa coy, headlampnya kita pakai ya lain. Kipinya kayak gini apa ya, kurang kayak gini teman-teman ya. Dan ini face-nya juga nyampain juga teman-teman. Oke, kita pelan-pelan aja ya. Spionnya kita pasang, dan spionnya sama coy, warna hitam ya. Dan listnya kita pasang juga teman-teman, visornya juga ya, visor bowish atau yang ini teman-teman ya, sama. Dan yang grillnya kita pasang teman-teman. Grill coy, punuknya juga ada yang Madura kalau nggak salah teman-teman ini ya. Nah sudah mulai nampak teman-teman ya. Dan stikernya juga kita pasang teman-teman. Kaca film mana ya, Madura Asek. Waduh, Asek bener coy. Dan apalagi coy, kayaknya tinggal kaki-kaki aja ini ya teman-teman ya. Kita pakai ban gajah tunggal, dan dropnya ini kita ganti ya, apa yang mana ya, fix atap ya. Truk counter pelek counter teman-teman ini ya, kita pilih yang satu juga teman-teman. Tapi di sini itu enggak keluar ya wheel drop-nya teman-teman ya, jadi pasang seadanya dulu teman-teman ya. Nggak tahu ini kenapa ada bug apa gimana teman-teman, kurang paham ya. Dan yang belakang juga sama teman-teman ya, takut lepas gajah tunggal. Dan wheel drop-nya juga sama teman-teman ya.
kita pasang. Fix satu coy, mana coy? Nah, kayak gini dulu teman-teman ya, kita yang pasangnya ya. Kayaknya sudah semuanya apa ya, kita tinggal kasih terpal aja teman-teman ya. Terpalnya lombokan coy, atau terpal apa coy, kita pasang yang kayak gini dulu aja teman-teman. Oke, fendernya ini enggak keluar, kayaknya ada yang nge-crash ya. Enggak masalah lah, nanti kita cari teman-teman ya. Dan yang belakang juga sama ini teman-teman ya, seperti biasa enggak keluar coy, kayaknya harusnya pakai ACC dari Mas Fikran aja ya, enggak usah banyak-banyak pasang ACC ya teman-teman ya. Mungkin di next video saya mau perbaiki lagi teman-teman ya, kalau kita mau buat jalan ya. Dan kita menuju ke dalam interior coy. GPS kita pasang dan udah ya, kayak gini aja teman-teman ya, kayaknya udah teman-teman ya, modifikasi truk Madura asik selebriti jalanan teman-teman ya, dari Mas Faris Sonang coy. Oke, kita konfirmasi order dan kita coba buat jalan teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah keluar dari bengkelnya ya, sudah penggarapan truknya teman-teman ini ya. Kita coba starter. Nyala duluan coy. Dan di sini nggak ada mikanya teman-teman ya, karena ada bagian yang crash kayaknya. Oke, kita mundur coy. Truk baru langsung dibuat sound gugup teman-teman ya, mantep banget coy. Ini minusnya ada di fender sama di mika yang nggak keluar teman-teman ya, sama di wilder juga teman-teman. Nanti saya cari-cari lagi ya, masalahnya itu di mana ya. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian dulu ya video kali ini, video modifikasi truk Madura asik yang terbaru teman-teman ya, di 2022. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.